Berjaya merangkul anugerah pilihan Alha Alfa di anugerah juara lagu ke-37, penyanyi Kai Bahar tetap berpuas hati meskipun lagu nyanyiannya berjudul Sengsara tidak mendapat tempat dalam kedudukan 3 teratas. Kali keempat mencuba nasib di pentas AJL, Kai berkata mungkin belum ada rezeki untuknya membawa pulang trofi anugerah berprestij itu. Tak apalah Kai, insyaAllah ada rezeki Kai bawa pulang trofi kemenangan AJL tu nanti tau. Bagi Kai sendiri, Kai just fokus Kai punya persembahan dan untuk mendapat tempat tu saya rasa pencipta lagu lebih orang kata fokus pada itu dan saya sebagai penyanyi menjalankan tanggungjawab untuk membawakan lagu Sengsara ini dan malam ni belum ada rezeki lagi insyaAllah kita jumpa, kita try next time insyaAllah. So bila Kai kata next time, ini adalah yang keempat kan orang kata tu. So adakah yang kelima tu mungkin akan ada rezeki Kai menjadi juara pula untuk AJL selepas ini? Kita tengok dulu lagu apa yang kita dapat dan lagu apa yang saya akan keluarkan mengikut citarasa pendengar di luar sana maupun citarasa kualiti daripada orang kata daripada juri yang nak menilai lagu itu tersebut. Dan insyaAllah, insyaAllah kita try lah. Kita jangan stop. Try insyaAllah. So, macam Kai sendiri adakah lepas ni nak hasilkan lagu-lagu yang macam balada juga ke? Sebab bila kita tengok balik, mostly sekarang ni antara hip hop ataupun balada yang akan menjadi juara lagu kan. So macam Kai sendiri macam mana? Macam Kai sendiri, kita pun tak tahu citarasa pendengar di luar sana. Dan setiap pengkarya seni tu dia menghasilkan lagu ada bertujuan dia. Dan insyaAllah macam saya sendiri pun saya akan keep keluarkan lagu. InsyaAllah kalau ada rezeki tu adalah. So adakah anugerah juara lagu ni merupakan orang kata tu anugerah yang Kai nak sangat pegangkan atau macam mana? Okey, anugerah juara lagu ni bukan Kai saja, malah semua penyanyi di Malaysia ini memang inginkan anugerah tersebut dan ialah masing-masing tidak putus asa untuk keluarkan karya-karya yang berkualiti termasuklah saya sendiri. InsyaAllah kalau rezeki nanti ada kita bersabar, kita jangan stop, teruskan insyaAllah. Kai dah 4 kali, kadang mungkin orang dah rasa macam tak apalah, dah 4 kali try tak menang-menang juga. Tak apalah, rezeki orang lain ke kan. So macam Kai sendiri ada tak terasa macam tu ke? Akan even 10 kali try pun tetap akan masuk juga. Macam Kai sendiri, Kai jenis orang bukannya cepat mengalah. Apa yang Kai nak buat, Kai akan buat. Dan kekuatan Kai adalah penyokong Kai sendiri. Diorang support Kai apa yang Kai buat. Dan Kai just fokus Kai punya penyokong lah. So macam Kai dah pernah masuk sebagai solo, duet. So macam kalau kita dapat lihat, kadang-kadang artis solo buat band contoh seperti Akim Adam J Street pernah menang. So macam Kai sendiri ada tak terfikir aku kena buat band ke untuk menjadi dinobatkan dalam anugerah juara lagu ni? Maybe insyaAllah kalau kita try buat something different luar daripada kebiasaan yang saya pernah buat sebelum ni, mungkin itu akan berlaku. InsyaAllah kita akan fikir-fikirkan nanti dan apapun saya takkan putus asa and so slow lah insyaAllah. Dan kepada semua penyokong di luar sana, Kai Bahar Empire dan penyokong yang lain, terima kasih kerana sentiasa sokong karya saya, sokong karier saya. Thank you so much. I love you so much.